أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Nawaina at-ta'alluma wa at-ta'lim wa tadhakkura wa at-tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wad du'a ila al-huda. والدعوة على الخير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حاضرين sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita satu nikmat yang sangat besar, yang mana nikmat ini pasti dan pasti suatu hari nanti akan kembali kepada pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang besar ini terlalu ramai manusia yang tertipu dengannya. Seperti mana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang manusia sentiasa tertipu dengannya adalah nikmat kesihatan dan nikmat masa. Nikmat waktu, nikmat umur, yang dengan umur itu sepatutnya dia berpikir apa persiapan yang patut dia persiapkan sebelum kembali bertemu dengan Allah. Persaingan di antara masa dan juga umur ini berlaku bukan kepada satu golongan manusia sahaja, tetapi berlaku kepada dua golongan, yaitu ahlul haq dan juga ahlul batil. Orang yang beriman dan juga orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dipanjangkan umur. Dalam Al-Qur'anul Karim Allah berfirman, "Wa la tajidannahum ahrasan nasi 'ala hayati wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sanatin wa ma huwa bimuzahzihihi minal 'adzabi ay" Yu'ammar. Orang-orang kafir minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dipanjangkan umur mereka itu sehingga 1000 tahun. Tetapi panjang umurnya mereka bukan kerana untuk mendapatkan kehidupan akhirat, tapi untuk mencapai keinginan dunia yang sementara. Untuk mendapatkan kehidupan dunia yang singkat. Untuk mendapatkan kehidupan dunia yang fana. Sedangkan orang yang beriman, kata baginda Rasulullah, khairun nasi man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia, kata baginda Rasulullah, adalah yang panjang umurnya dan baik amalannya. Yang panjang umurnya, yang elok perangainya. Jadi apa makna kalau panjang umur tapi buruk perangainya? Apa makna daripada panjang umur kalau buruk amalannya? Apa makna daripada panjang umur kalau panjang juga kemaksiatannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena yang dinilai oleh Allah bukan umurnya, tapi isi yang diisi di dalam umurnya. Di dalam satu pepatah Arab berbunyi, ya bena Adam, innaka yawmun. Wahai ya innaka yawman, wahai anak Adam, sesungguhnya kamu itu seperti mana hari. Seperti mana? Hari. Idza dhahaba yawmuk
dhahaba ba'duk. Apabila berlalu hari tersebut, maka berlalu juga sebahagian daripada badan kamu. Apabila bertambah lagi berlalu hari kamu, maka bertambah juga kurang jasad kamu, jasad badan kamu. Karena kamu itu seperti mana? Hari. Maka umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini patutnya kita berpikir, awalam nu'ammirukum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akum munadzir. Dalam Al-Qur'anul Karim Allah berfirman, awalam nu'ammirukum, bukankah kami telah beri kamu umur, ma yatadzakkaru fihi, yang dengan umur itu kamu fikir. Apa persiapan yang mau dibawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Apa perkara yang paling terbaik yang mau dipersiapkan sebelum kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala? Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ketika mana beliau melalui tanah perkuburan, maka Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan, assalamualaikum ya ahlul kubur, inna azwajakum gad tazawwajat wa inna buyutakum gad sukinat wa inna amwalakum gad kusimat, hadza khabaru ma indana faman huwa khabaru ma indakum. Kata Sayyidina Ali, apabila dia melalui tanah perkuburan, maka dia mengatakan, assalamualaikum, salam sejahtera kepada kamu wahai penduduk negeri ini, yakni negeri akhirat. Salam sejahtera kepada kamu wahai penghuni daerah ini. Pasangan kamu yang kamu tinggalkan di dunia telah bernikah dengan pasangan yang lain. Rumah yang kamu tinggalkan telah dihuni oleh penghuni yang lain. Harta yang kamu tinggalkan telah dibahagi-bahagikan, telah diwariskan kepada orang lain. Ini khabar kami penduduk dunia kepada kamu, maka apa pula khabar kamu di sana untuk? Kata Sayyidina Ali karamallahu wajha, "Law adina Allahu lahum ay yantiqu laqalu inna khairaz zadi at-taqwa." Kalaulah Allah Subhanahu wa taala membuka hijab manusia untuk mendengar apa yang dikatakan oleh ahli kubur, dan diizinkan ahli kubur untuk mengatakan sesuatu kepada mereka yang berada di dunia, niscaya mereka yang berada di dalam kubur akan beritahu kepada penduduk dunia, inna khairu zadi taqwa, sesungguhnya bekal yang paling terbaik untuk masuk ke dalam sini adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu peperangan manusia yang paling terbesar bukanlah peperangan di antara orang muslim dengan orang kafir, bukanlah peperangan di antara Nabi Isa menentang dengan Dajjal, tapi peperangan yang paling terbesar bagi manusia adalah peperangan dalam dirinya, pertempuran di antara nafsu dan juga taqwanya. Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Bukankah dalam diri manusia itu ada dua sifat yang saling bertarung, yaitu nafsu dan juga taqwa? Terkadang nafsu akan menang, terkadang taqwa juga akan menang. Kata Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam, tuba liman kana aqluhu amiran wa hawahu asiran, wa wailul liman kana aqluhu asiran wa hawahu amiran. Berapa ramai di antara kalangan manusia yang berjaya karena akalnya menjadi pemimpin, nafsunya terpenjara, nafsunya mengikuti apa yang telah difikirkan oleh akal. Dan berapa ramai juga manusia yang gagal karena nafsunya menjadi pemimpin, nafsunya menjadi imam, sedangkan akalnya menjadi makmum. Karena mengikuti takwa yang tidak akan pernah puas di dalam melaksanakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mengalahkan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perintah untuk meningkatkan takwa ini bukan sekali disebutkan dalam Al-Quran, bukan dua kali, bahkan dalam banyak ayat. Perintah untuk meningkatkan takwa seperti mana yang selalu kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa itu adalah sebesar-besar bekalan, sebesar-besar persiapan
untuk seseorang itu masuk ke dalam kubur dalam keadaan Allah akan gembira dengan bekalan yang dia bawa bertemu dengan Allah. Hatta baginda Rasulullah SAW setiap kali bangun daripada tidurnya tidak akan lupa untuk berdoa kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka sabra 'indal qada wal fawza 'indal liqa wa 'aysha as-su'ada wa manazilu syuhada wa murafaqatal anbiya. Kata baginda Rasulullah, ya Allah, aku meminta kepada engkau kesabaran di dalam menghadapi segala ujian-ujianmu. Kemudian Nabi bersabda, wal fauza indal liqa, dan aku meminta kepada engkau kebahagiaan apabila bertemu dengan engkau nanti di hari akhirat. Wa murafaqatal anbiya, dan aku meminta kepada engkau kebersamaan nanti di hari akhirat di dalam syurga bersama dengan para nabi. Sepakat para ulama, tidak ada nabi yang lebih mulia, lebih agung melainkan baginda Rasulullah. Semua para nabi di belakang baginda Rasulullah. Bahkan pada ketika peristiwa Isra dan juga Mi'raj di Masjidil Aqsa di Palestina, baginda mengimamkan 7 saf para nabi dan juga rasul. Yang menjadi imam siapa? Baginda Rasulullah. Tetapi kenapa nabi berdoa supaya dihimpunkan bersama dengan para anbiya, sedangkan para anbiya lah yang sepatutnya berdoa untuk dihimpunkan kepada para nabi? Nabi mau mengajarkan kepada kita pentingnya duduk bersama-sama dengan orang soleh di dunia supaya dihimpunkan juga bersama dengan orang soleh nanti di hari akhirat. Maka bulan yang membina takwa kita kepada Allah, meningkatkan takwa kita kepada Allah, akan masuk hanya dalam beberapa hari sahaja lagi. Bulan yang pada awalnya, pada awal malamnya, Allah akan memandang kepada semua makhluknya. Idza kana awwalu lailatin min ramadhan nadhara Allahu ila khalqihi. Apabila masuk sahaja malam pertama di malam-malam Ramadan, Allah akan memandang kepada keseluruhan hambanya yang beriman. Dipandang kita oleh Allah dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan rahmah, dengan pandangan cinta, dengan pandangan maghfirah. Dipandang semuanya orang beriman oleh Allah. وَمَنْ نَظَرَ اللَّهُ إِلَيْهِمْ, dan siapa yang sudah dipandang oleh Allah, لَمْ يُعَذِّبُهُ أَبَدًا, tidak akan diazab oleh Allah selama-lamanya. Maka rugi orang yang beriman kalau di bulan Ramadan dia cari pandangan selain daripada pandangannya Allah. Apa sahaja amalan yang dilakukan, baik salat, baik puasa, baik zikir, baik Quran, baik salawat, apa sahaja ibadah yang dilakukan, kalau mencari pandangan selain daripada pandangan Allah, maka pandangan itu tidak akan kekal. Karena yang kekal adalah nazarahnya Allah, pandangannya Allah. Kullu syai'in halikun illa wajha, semua segala sesuatu akan musnah melainkan Allah. Kata Sayyidatina Rabi'atul Adawiyah, idza sahha minkal wuddu ya ghayatul muna fa kullu alladhi fawqa turabi turab. Kalau aku sudah mendapat kasih sayang dan juga pandangan daripada engkau wahai Allah, maka aku tidak peduli sudah apa pandangan manusia kepada aku. Sebab فَكُلُّ الَّذِي فَوْغَ تُرَابِ تُرَابُ, kerana semua yang berada di atas tanah akan kembali ke tanah juga. Yang memuji manusia itu pun akan masuk ke dalam tanah, yang dipuji juga akan masuk ke dalam tanah, yang dihina oleh manusia itu pun akan masuk ke dalam tanah, yang dihina juga akan masuk ke dalam tanah. Sehingga tidak kekal yang memuji ataupun yang dipuji, yang menghina ataupun yang dihina, melainkan kesemuanya akan masuk ke dalam tanah. Yang kekal hanyalah pandangannya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada malam pertama dilihat oleh Allah kepada seluruh hamba-hambanya. Maka pentingnya pada malam pertama itu kita berusaha untuk menyukakan Allah Subhanahu wa ta'ala supaya dibalas dengan pandangan cinta juga oleh Allah. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan, idza kana awwalu lailatin min ramadhan fa yaqulu Allahu 'azza wa jalla man dhal ladzi yuhibbuna fa nuhibbuhu wa man dhal ladzi yastaghfiruna fa naghfir lahu.
Apabila masuk sahaja malam pertama di malam-malam Ramadan, maka Allah akan i'lankan kepada seluruh makhluknya. Allah akan i'lankan, isytiharkan kepada seluruh makhluknya, dan Allah akan katakan, man dhalladhi yuhibbuna fanuhibbuhu, siapa di antara kamu yang mahu mendapatkan cinta aku di bulan ini, sebelum dia dapatkan cinta aku, aku terlebih dahulu cinta kepada dirinya. Wa man dhalladhi yastaghfiruna fanaghfir lahu, siapa di antara kamu yang mahu memohon keampunan di bulan ini, sebelum dia mengangkat tangannya memohon keampunan, aku telah ampunkan semua dosa-dosanya. Di hurmati Ramadan, kerana kemuliaan dan juga besarnya rahmat Allah di bulan itu. Sehingga kan di dalam hadisnya disambung, fayamurullahu ta'ala al-kiram al-katibin bi ayyaktubu lahumul hasanat wa la yaktubu alayhimul sayyiat wa yamhullahu ta'ala dhunubahum al-madiyah. Kata baginda Rasulullah, bila mana malam pertama malam Ramadan itu, Allah akan panggil dua malaikat yang namanya malaikat Raqib dan juga Atid, yang mencatat kebaikan dan juga mencatat keburukan, mencatat pahala dan juga dosa. Dua malaikat ini akan dipanggil oleh Allah, akan duduk berlutut di hadapan Allah, dan Allah akan beritahu kepada dua malaikat ini, bi ayyaktubu lahumul hasanat, apa sahaja perkara yang dibuat oleh orang yang berpuasa, catatkan kesemuanya, apa yang keluar daripada diri mereka itu pahala kebajikan, sehinggakan nafas mereka yang mereka keluarkan dan mereka sedut, satu sedutan nafas berikan satu pahala, satu hembusan nafas berikan juga satu pahala. Tidak ada bulan-bulan di dalam bulan 12 bulan ini yang nafasnya juga dikira pahala, melainkan bulan Ramadan. Nafas pun dihitung sebagai pahala. Wala yaktubu alaihimu syai'at, dan wahai malaikat Raqib dan juga Atid, kalau ada hamba-hambaku yang beriman yang tergelincir melakukan dosa. Terkadang manusia itu melakukan dosa kerana kejahilan, terkadang manusia itu melakukan dosa kerana nafsu, terkadang manusia itu melakukan dosa kerana terpengaruh dengan keadaan sekeliling. Boleh jadi dia berdosa kerana nafsu, boleh jadi dia berdosa kerana pengaruh daripada rakan, boleh jadi juga dia berdosa kerana jahil kepada Allah. Maka terkadang manusia itu apabila mana dia tergelincir melakukan dosa di bulan Ramadan, kata Allah kepada malaikat, wala yaktubu alaihimu syai'at, jangan kamu catatkan dosa itu di dalam buku amalan mereka. Sehingga kan dosa pun tidak dicatatkan dalam buku amalan. Wayamhullahu ta'ala dhunubahum al-madiyah, dan kata Allah kepada malaikat, coba datangkan buku amalan orang yang berpuasa itu. Maka dibukakan di hadapan Allah buku amalan orang yang berpuasa, dan kata Allah kepada malaikat, coba kamu cari di dalam buku itu adakah dosa mereka yang masih belum aku ampunkan. Wayamhullahu ta'ala dhunubahum al-madiyah, kalau ada dosa mereka yang masih kekal dalam buku amalan berkat malam pertama daripada malam-malam Ramadan, padamkan ke semua dosa-dosa mereka sehingga tidak kekal satu dosa pun dalam buku amalan mereka. Ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyal syarr aghsir. Kata baginda Rasulullah, wahai yang mau mendapatkan kemuliaan di bulan Ramadan, ayo mendekat. Mendekat dengan makna memperbanyakkan amalan. Dan wahai yang mahu mengotori kemuliaan Ramadan, aghsir, silakan jauh daripada bulan Ramadan, kerana Allah tidak akan pandang kamu dengan pandangan kemuliaan. Kerana ramai juga manusia yang berusaha mencari kemuliaan Ramadan, tapi ada juga manusia yang mencemarkan kemuliaan Ramadan dengan maksiat yang mereka lakukan. Kalau tidak, tidaklah baginda bersabda, kam min sha'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal 'athash, berapa ramai daripada kalangan manusia yang tidak mendapat apa-apa pahala daripada puasanya melainkan lapar dan juga dahaga sahaja, hanya mendapatkan penat, hanya mendapatkan letih, hanya mendapatkan dahaga, hanya mendapatkan lapar daripada pagi sampai ke malam, tapi pahala puasanya tidak ada. Man lam yada' qawla zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun ay yada'a sharabahu wa ta'amahu.
Ini dalam hadis, dalam hadis Nabi ini ada hikmah yang tersembunyi. Apa kata baginda Rasulullah? Man lam yada' qawla zur. Barang siapa yang tidak meninggalkan makihamun di bulan Ramadan. Apa makna makihamun? Perkataan-perkataan yang kotor. Imma perkataan itu dosanya berdusta, imma perkataannya itu mengumpat, memfitnah, mengadu domba, namimah, batu api, dan juga sebagainya, ataupun perkara-perkara yang menyakiti hati saudaranya yang lain, wal amalu bihi, ataupun perbuatan-perbuatan yang buruk. Barang siapa yang meninggalkan, yang tidak meninggalkan perkataan yang keji dan juga perbuatan yang keji walaupun dia berpuasa, falaisa lillahi hajatun ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, maka Allah tidak akan pandang pun perbuatannya meninggalkan makan dan juga meninggalkan minum. Kenapa Nabi kata meninggalkan makan dan juga meninggalkan minum, tidak Nabi kata berpuasa saja terus? Bukankah orang yang berpuasa itu tinggalkan makan dan juga tinggalkan minum? Kenapa Nabi tidak menyebutkan barang siapa yang tidak meninggalkan perbuatan keji dan juga perkataan keji, Allah tidak akan terima dia punya puasa? Khalas, selesai. Tapi ayat ini disebutkan barang siapa yang tidak meninggalkan perbuatan keji dan juga perkataan keji, Allah tidak berharap pun untuk perbuatannya yang meninggalkan makan dan juga minum. Sebab orang yang melakukan mengeluarkan perkataan yang kotor dan melakukan perbuatan yang keji, walaupun dia berpuasa, di sisi Allah tidak dikira sebagai orang yang berpuasa. Maka sebab itu tidak disebutkan orang yang berpuasa, melainkan hanya disebutkan meninggalkan makan dan minum sahaja. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berkhutbah naik ke atas mimbar, falamma irtaqat darajatan qala amin, falamma irtaqat darajatan tsaniyah qala amin, falamma irtaqat darajatan tsalitsah qala amin. Ketika baginda Rasulullah naik pada tangga yang pertama, baginda menyebutkan amin. Naik tangga yang kedua pun baginda menyebutkan amin. Naik tangga yang ketiga juga baginda menyebutkan amin. Karena di zaman baginda Rasulullah mimbar tangganya ada tiga. Ada tiga mimbar, ada tiga tangga. Ketika kewafatan Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berkhutbah di tangga yang pertama. Sayyidina Umar bin Khattab berkhutbah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berkhutbah di tangga yang ketiga, seperti mana khutbahnya baginda. Kewafatan Abu Bakar diganti dengan Sayyidina Umar berkhutbah di tangga yang kedua. Kemudian di tangga yang paling bawah, Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu berkhutbah. Jadi ketika baginda sallallahu alaihi wasallam naik pada tangga yang pertama menyebutkan amin, tangga kedua sebut amin, tangga yang ketiga juga sebut amin, selesai daripada berkhutbah, baginda turun ke bawah dan para sahabat menyambut baginda Rasulullah, dan baginda dan para sahabat menyatakan laqad sami'na minka yawman syai'an kunna ma nasma'u. Wahai Rasulullah, hari ini kami telah mendengar satu perkara daripada engkau yang sebelum ini kami langsung tidak pernah dengar. Dahulu engkau berkhutbah tidak ada menyebutkan perkataan amin. Tapi kali ini, hari ini, naik tangga pertama sebut amin, naik tangga yang kedua sebut amin, naik tangga yang ketiga juga sebut amin. Sahabat kata, apa yang sedang berlaku? Kata baginda Rasulullah, fa inna Jibril alaihi salam aradhani. Ketika aku naik tangga mimbar ini, Jibril alaihi salam datang kepada aku dan berdoa. Siapa dia Jibril? Sayyidul malaika. Penghulu dan juga ketua bagi seluruh para malaikat. Siapa para malaikat? Alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, malaikat itu siapa? La ya'suna Allah, tidak pernah memaksiati Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan sentiasa mentaati Allah dalam setiap perintah Allah, dan ketika mana mereka melaksanakan perintah Allah tidak pernah lewat walaupun satu saat.
tidak pernah bertangguh walaupun satu saat. Ada di antara malaikat yang Allah perintahkan sujud. Allah kata usjud, sujud. Daripada Allah perintahkan sujud, sampai sekarang tidak pernah angkat dia punya kepala. Ada malaikat yang diciptakan oleh Allah rukuk, sampai kiamat dia akan rukuk jutaan ribuan tahun. Ada malaikat yang diciptakan berzikir kepada Allah, bertasbih kepada Allah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Daripada dia diciptakan sampai kiamat nanti akan terus bertasbih memuji Allah. Ketuanya siapa? Jibril. Di Jibril itu berdoa kepada Allah, dan sudah pastilah makhluk yang diciptakan daripada cahaya tidak pernah melakukan dosa, sentiasa taat perintah Allah. Itu kalau berdoa, pastinya doanya tidak ada hijab di antara dia dengan Allah. Pasti doanya itu akan dimakbulkan. Maka sebab itu kita kalau berdoa, libatkan Jibril. Libatkan Jibril dalam doa kita. Macam mana mau libatkan Jibril? Doakan orang lain di dalam doa kita. Apabila kita mendoakan orang lain dalam doa kita, Jibril akan katakan kepada kita, walaka mithla dzalik, untuk engkau juga doa engkau itu. Mana Jibril akan mendoakan kepada kita karena kita mendoakan orang lain. Kalau kita doa, Allahumma ghafir li ashabi, ya Allah ampunkan dosa sahabat-sahabat aku. Kata Jibril, walaka mithla dzalik, moga Allah juga mengampunkan seluruh dosa-dosa engkau. Allahumma hadi ashabi, ya Allah berikan petunjuk hidayat kepada kawan-kawanku. Kata malaikat Jibril, walaka mithla dzalik, untuk engkau juga hidayat seperti mana hidayah yang engkau doakan kepada rakan-rakan engkau. Kita punya doa itu belum tentu makbul, tapi doanya Jibril untuk kita sudah tentu makbul. Maka libatkan Jibril dalam setiap doa-doa kita. Jangan kedekut di dalam doa. Karena ramai manusia ini kedekut. Dalam harta pun kedekut. Dalam doa pun kedekut. Tidak mau doakan orang lain. Kedekutnya dia ini macam mana? Kalau kita minta dia punya dosa, dosanya pun dia tidak mau bagi. Itu level kedekut yang paling tinggi. Kita minta dia punya dosa, dosanya pun dia tidak mau bagi. Itu bakhil tahap gaban. Kedekutnya luar biasa. Jadi jangan kedekut di dalam berdoa. Di dalam mendoakan juga orang lain. Jibril berdoa, kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaminkan pula doa tersebut. Sudah pasti doa ini tidak akan ditolak oleh Allah. Sebab yang berdoa Jibril, yang mengaminkan juga baginda Rasulullah. Apa katanya Jibril alaihissalam ketika naik tangga yang pertama? Kata baginda Jibril alaihissalam, ba'uda man adraka ramadhana falam yughfar lahu. Celakalah orang yang telah masuk dalam bulan Ramadhan dalam keadaan dosa-dosanya masih belum diampunkan oleh Allah. Padahal pengampunan Allah terbuka luas di dalam bulan Ramadan. Innallaha yabsutu yadahu bil-lail yutuba musi'an-nahar. Sesungguhnya Allah membuka tangannya seluas-luasnya untuk menerima taubat orang yang berdosa di siang hari, diterima taubatnya pada malam hari. Dan Allah membuka tangannya seluas-luasnya pada siang hari untuk menerima taubat orang yang berdosa di malam hari. Luasnya pengampunan dan juga rahmat daripada Allah di bulan Ramadan, sehingga rugi mereka yang tidak meraih rahmat dan juga maghfirah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Fil hadith disebutkan, ada riwayat menyebutkan bahwa al-jannatu mushtaqqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu merindukan 4 golongan. Syurga merindukan 4 golongan. Dan golongan yang dirindukan syurga itu pasti akan masuk syurga. Nah, kita rindu kepada syurga, syurga belum tentu rindu kepada kita. Tapi golongan ini dirindukan oleh syurga, dan mereka yang dirindukan syurga pasti akan masuk ke dalam syurga.
Kalau tidak mampu jadi empat-empat golongan ini, jadilah salah satu daripada empat golongan ini. Yang pertama, di dalam riwayat disebutkan talil Quran, orang yang banyak membaca Al-Quran. Itu yang dirindukan oleh syurga. Sehingga kan disebutkan dalam hadis Iqra'ul Quran, bacalah kamu Al-Quran, fa innahu syafi'un yaumal qiyamati li ashabihi. Bacalah kamu Al-Quran, kerana Al-Quran itu akan menjadi syafa'ah di hari kiamat nanti untuk orang yang selalu membacanya. Jadi banyakkan baca Al-Quran, apatah lagi di bulan Ramadan. Al-Imam Syafi'i disebutkan dalam kitab I'anatut Talibin, di bahagian, aku tidak silap, di bahagian mukaddimah. Wa kana radhiyallahu anhu yahtammu Al-Quran fi kulli yawm marrah, wa fi Ramadan 60 marrah. Wa kullu dhalika fi salatihi. Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran itu satu hari satu kali. Satu hari satu kali khatam Quran. Itu pada hari biasa. Wa fi Ramadan 60 marrah. Dan di bulan Ramadan Imam Syafi'i menghatamkan Quran 60 kali. Satu hari dua kali. Dua kali khatam di bulan Ramadan. Itu tidak ajaib lagi. Yang ajaibnya wa kullu dzalika fi salatihi, dia khatamkan Quran itu di dalam salatnya, dalam berdiri. Rakaat pertama 30 juzuk, rakaat kedua 30 juzuk, khalas. Mungkin tidak logik di akal kita, betulkah ada orang begitu? Ya sebab kita tidak mampu buat. Sebab kita tidak pernah buat, tidak pernah lalui untuk buat. Sahabat Nabi ataupun menantu Nabi Sayyidina Ali karramallahu wajha, Sayyidina Ali karramallahu wajha, itu tahajudnya tidak banyak. Tahajudnya tidak banyak. Dua rakaat sahaja tahajudnya. Tidak pernah lebih daripada dua rakaat. Menang kita dari segi rakaat lah, dari segi bilangan. Kalau kita dibandingkan dengan Sayyidina Ali, dari segi bilangan rakaat itu mungkin menang kita. Ya kan? Kadang kita 4 rakaat, kadang kita 6 rakaat, kadang 8 rakaat. Sayyidina Ali hanya 2 rakaat. Tapi dua rakaatnya berbaloi. Rakaat pertama 15 juzuk, rakaat kedua 15 juzuk. Selesai dua rakaat. Oh, malam ni terai lah. Malam ni terai. Rakaat pertama 15 juzuk, rakaat kedua 15 juzuk. Besok ambil MC. Di hospital, di klinik ambil MC. Itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sahabat Nabi bertanya kepada Sayyidatina Aisyah, ya Aisyah, kaifa salatin Nabi, bagaimana sembahyangnya Nabi? Kata Sayyidatina Aisyah, la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Mau tanya salat Nabi, jangan kamu tanya eloknya sembahyangnya, dan jangan kamu tanya panjangnya soal apa namanya salatnya. Jangan tanya itu. Nah, sebab kalau kamu tanya, bingung kamu, tidak mampu kamu itu. Tiga orang sahabat Nabi, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Hudzaifah al-Yamani, satu lagi ini saya lupa, ada tiga orang. Ini tiga-tiga ini sembahyang di belakang Nabi. Hari yang pertama seorang sahabat ini sembahyang di belakang Nabi. Dia kata, indahnya bacaan Nabi, 100 ayat daripada surah Al-Baqarah tidak terasa. 100 ayat daripada surah Al-Baqarah itu tidak terasa. Indahnya bacaan baginda Rasulullah. Kata Ibn Mas'ud, dia kata, kau baru 100 ayat, aku duduk solat di belakang Rasulullah bukan 100 ayat, habis Al-Baqarah itu dibacanya. Kamu tadi 100 ayat, saya Al-Baqarah itu habis. Kata Hudzaifah al-Yamani, saya ada pengalaman lebih daripada kamu. Saya bersolat di belakang baginda Rasulullah, baginda menghabiskan bacaan surah Al-Baqarah 286 ayat, dan saya jangkakan baginda akan rukuk, tapi disambungnya surah Ali Imran. Lepas habis surah Ali Imran 200 ayat, saya sangkakan baginda Rasulullah akan rukuk, tapi disambungnya lagi surah An-Nisa. Lepas habis surah An-Nisa, kuat keyakinan saya baginda akan sujud, disambungnya lagi surah Al-Ma'idah. 5 juzuk lebih baru rakaat yang pertama, baru rukuk. Esoknya tiga-tiga orang itu tidak solat sudah di belakang Rasulullah. Bukan sebab tidak mampu, tapi tidak khusyuk. Bila mau rukuk, bila mau rukuk, bila mau rukuk. Jadi tidak khusyuk, hanya fikirkan tentang rukuk.
Begitu bacaannya baginda Rasulullah di dalam sholat. Jadi banyakkan baca Al-Quran di dalam sholat, khususnya di bulan Ramadan. Usaha untuk khatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Imam Syafi'i menghatamkan Quran satu hari dua kali di bulan Ramadan. Ada ulama kata khatam di bulan Ramadan tidak semestinya mula baca di bulan Ramadan. Jadi kalau sudah baca di bulan Rajab, pastikan khatamnya itu di bulan Ramadan. Kalau sudah mula di bulan Syaban, khatamnya itu di bulan Ramadan. Ada ulama yang berpandangan sebab ada athar disebutkan Ramadan Syahrul Quran. Bulan Ramadan itu bulannya Al-Quran. Ustaz-ustaz kami dulu kalau bulan Ramadan, hentikan semua kuliah, hentikan semua program, Quran. Semua baca Quran. Kelas tidak ada, Quran semua. Dari pagi sampai ke sampai waktu berbuka, Quran semata-mata Quran. Sebab ada riwayat Ramadan Syahrul Quran. Bulan Ramadan itu bulan Al-Quran. Naam. Yang kedua, golongan yang dirindukan oleh syurga adalah hafizul lisan, orang yang menjaga lisannya. Tidak menyakiti hati orang dengan lisannya. Disebutkan di dalam hadis, innal ghibata ashaddu minaz zina, sesungguhnya mengumpat itu dosanya lebih besar daripada berzina. Kata sahabat, kaifa ya Rasulullah, macam mana pula mengumpat itu dosanya boleh jadi lebih besar daripada berzina? Kata baginda, orang yang berzina kalau dia bertaubat, taubatnya langsung diterima oleh Allah, sedangkan orang yang mengumpat kalau dia bertaubat kepada Allah, taubatnya tidak akan diterima, melainkan orang yang dia umpat terlebih dahulu maafkan diri dia, barulah dosanya itu akan diterima, apa dosanya itu akan diampunkan. Jadi jaga lisan kita, jangan tergolong dalam golongan orang-orang yang menjaga makan minum daripada masuk di mulutnya tapi tidak sadar dosa-dosa banyak masuk di mulut. Jaga dirinya daripada makan dan minum, tapi tidak jaga daripada mengumpat, menfitnah, mencaci orang lain. Dan yang ketiga, mut'imil ji'an, itu orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Fil hadith qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya bena Adam, wahai anak Adam, sesungguhnya aku lapar. Sesungguhnya aku lapar nih. Allah tidak bersifat dengan sifat lapar. Cuma ini sebagai simbolik, sebagai kiasan bagi Allah untuk bagi tahu kepada manusia supaya banyakkan beri makan kepada orang yang lapar. Maka Allah kata, sesungguhnya aku ini lapar. Berilah makanan kepada aku. Bagaimana cara beri makan kepada aku? Beri makan kepada keluarga aku yang kelaparan. Jadi hamba-hamba aku yang kelaparan. Jadi kalau kamu mau lihat bagaimana aku tersenyum kepada kamu, lihatlah ketika mana orang yang kelaparan tersenyum kepada kamu selepas dia kekenyangan, selepas makan daripada makanan yang diberikan oleh kamu. Orang yang lapar kalau dapat makanan itu macam mana senyumnya? Kalau boleh koyak bibirnya nih, koyak bibirnya sampai telinga. Senyumnya karena hajatnya itu dapat dipenuhi. Orang yang lapar dapat makanan itu luar biasa dia punya nikmat, luar biasa dia punya syukur, luar biasa dia punya kegembiraan. Jadi kalau kita mau tengok bagaimana Allah tersenyum kepada kita, lihatlah bagaimana orang yang kelaparan yang kita beri makan tersenyum kepada kita, ucapkan terima kasih kepada kita. Ha, macam itulah Allah ucapkan terima kasih kepada kita. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir, di dalam disebutkan golongan yang dirindukan dalam syurga, as-sa'imina fi syahri Ramadan, yaitu orang yang berpuasa di bulan Ramadan, tapi puasanya seperti mana yang diinginkan oleh Allah dan juga Rasulnya. Kalau tidak, tidaklah Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana umat terdahulu puasa. Jadi umat terdahulu puasa, yang berpuasa seperti mana yang diinginkan oleh Allah, mereka sudah berjaya. Yang tidak berpuasa seperti mana yang diinginkan oleh Allah, mereka gagal. Jadi seperti mana umat terdahulu diwajibkan berpuasa, kamu juga aku wajibkan berpuasa. Supaya apa puasa itu? La'allakum tattaqun. Moga-moga kamu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi inilah bekal yang paling terbaik yang kita mau bawa di hadapan Allah. Bukan kemewahan, bukan keduniaan, bukan apa namanya kesenangan hidup, tidak. Tapi yang kita mau bawa adalah iman dan taqwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya nanti di hari akhirat kita tergolong dalam golongan orang-orang yang berjaya bersama-sama dengan muttaqin yang lain, bersama-sama dengan orang-orang yang beriman, bersama-sama dengan orang yang sudah berjaya mengalahkan hawa nafsunya, seperti mana para sahabat pulang daripada perang menentang orang kafir, mereka mengatakan raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kami pulang daripada jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Padahal mereka baru pulang daripada menentang orang kafir. Mana ada jihad yang lebih besar daripada jihad menentang orang kafir? Jihad yang paling besar itu menumpahkan darah. Jihad kepada orang kafir itu jihad yang paling besar. Tapi sahabat itu kata, kami pulang daripada jihad yang kecil. Dikatanya jihad perang orang kafir itu jihad yang kecil. Dan dia katakan, kami pulang daripada jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Sahabat yang lain kata, ma jihadul akbar, apa jihad yang besar yang engkau maksudkan? Bukankah kita baru pulang daripada jihad yang besar? Dia mengatakan, jihadun nafs, jihad menentang hawa nafsu. Jihad menentang hawa nafsu, inilah jihad yang paling besar. Inna nafsa la ammaratun bisu illa man rahimah rabbi. Sesungguhnya nafsu itu akan sentiasa membawa, mengajak kamu kepada keburukan, kepada kemaksiatan, kecuali orang-orang yang mendapat rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga seperti mana Allah melihat hamba-hambanya di bulan Ramadan dengan penuh apa namanya kecintaan dan juga kasih sayang, kita berdoa juga kepada Allah, moga-moga kita juga tergolong dalam golongan orang yang dipandang oleh Allah dengan kasih sayang, dipandang oleh Allah dengan pandangan maghfirah, dipandang oleh Allah dengan pandangan cinta, dipandang oleh Allah dengan pandangan rindu, dan moga-moga kita semua tergolong dalam golongan orang-orang yang berjaya meraih hasil daripada Ramadan yang kita tuai, yang kita tanam untuk kita petik buah amalnya di surga Allah Subhanahu wa taala nanti. Dan moga-moga kita bersama dengan junjungan besar kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, ketua bagi orang-orang yang beriman, ketua bagi orang-orang yang bertakwa. Dan moga-moga puasa kita pada hari ini berbeza, pada kali ini berbeza dengan puasa-puasa kita yang lalu dari segi peningkatan level takwanya kita kepada Allah. Apalah makna puasa tahun lalu kalau tidak meningkat takwa? Apalah makna puasa tahun ini kalau tidak meningkat juga takwa? Apalah makna puasa tahun akan datang kalau tidak meningkat juga kita punya takwa? Kita perlu berapa Ramadan lagi untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Belum tentu kita akan dapat meraih Ramadan akhir sampai penghujung tahun ini, belum tentu juga akan dapat Ramadan pada tahun akan datang. Maka bermuhasabahlah kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, bermuhasabahlah kita. Mungkin boleh jadi Ramadan ini merupakan Ramadan yang terakhir yang kita raih sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan Ramadan ini Ramadan yang paling terbaik buat diri kita. Jadikan Ramadan ini puasa yang paling terbaik untuk kita. Jadikan puasa kita di bulan Ramadan ini puasa yang terbaik. Jadikan salat kita di bulan Ramadan ini salat yang paling terbaik. Jadikan Quran kita di bulan Ramadan ini Quran yang paling terbaik. Jadikan sedekah kita di bulan Ramadan ini sedekah yang paling terbaik. Dan jadikan silaturahmi, hubungan kita dengan manusia di bulan Ramadan tahun ini, sebagai silaturahmi yang paling terbaik. Dan kita minta kepada Allah, moga-moga Ramadan ini bukan Ramadan yang terakhir yang Allah takdirkan kepada kita, sehinggalah kita kembali bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah ridha kepada kita dan juga kita ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ridha, ya Allah ridha wa'fu anna قد مضى يا الله رضا يا الله رضا واعف عنا قد مضى يا الله رضا يا الله رضا واعف عنا قد مضى هذا وبالله توفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته